C4 getaway car, top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? Halo guys, kembali lagi bareng Bang Satya ya guys. Nah, jadi di video kali ini Bang Satya bakalan share ke kalian. Ini adalah updatean terbaru dari Best Mobile Injector punyanya Bang Satya ya guys. Nah, buat teman-teman yang udah download aplikasinya, nanti bakalan masuk ke video ini. Jadi kalian silakan simak video ini supaya kalian bisa tahu updatean apa yang terbaru yang Bang Satya sudah masukkan ke dalam fitur-fitur Best Mobile Injector ini ya guys. Oke, simak terus videonya guys. Nah, kita langsung saja ya guys. Di sini Bang Satya udah pasang. Di sini udah patch terbaru ya guys. Jadi Bang Satya sudah update ke versi 1.9. Kalau kemarin kalian punya yang versi 1.8, silakan kalian bisa update ke versi 1.9 ya guys. Nah, jadi begini guys. Di sini Bang Satya sedikit cerita, ini adalah aplikasi, bukan aplikasi pihak ketiga ya guys. Jadi ini adalah aplikasi, sistemnya dia hanya sebagai alat untuk mengambil sebuah script atau data dari server Bang Satya. Itu servernya online ya guys, sistemnya ya. Jadi kalian tinggal klik saja, nanti bakalan otomatis mendownload dan memasang ke Mobile Legend kalian. Oke, nah jadi itu secara simpelnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang muncul notifikasi update, bagi yang punya kuota atau bagi yang kuotanya melimpah, kalian bisa update aplikasi ini ke versi sekarang guys. Atau kalau buat teman-teman yang nggak punya kuota dan mungkin belum punya kuota, kalian bisa cancel saja untuk notifikasi update-nya. Misalkan kalian muncul, kalian tekan tombol kembali saja, nanti bakalan keluar dan aplikasi itu masih bisa digunakan ya. Jadi updatean ini sebenarnya tidak wajib guys. Kalian bisa gunakan aplikasi Bang Satya yang kemarin-kemarin, tapi kalau misalkan kalian gunakan aplikasi yang kemarin-kemarin, bakalan ada notifikasi update itu. Kalau misalkan kalian update di versi terbaru ini, kalian nggak bakalan nemuin atau nggak bakalan muncul pop-up disuruh update, oke? Tapi aplikasi yang kalian download, kalian punya, itu masih bisa digunakan, oke? Nah, di sini kita cek dulu. Nah, ini adalah versi 1.9 ya guys, oke? Nah, di sini Bang Satya nggak bakal bahas yang lain-lainnya. Di sini Bang Satya menuju ke inti saja. Ini Bang Satya sudah membuka atau menambahkan fitur terbaru, yaitu adalah skin upgrade ya guys. Kemarin mungkin kalian yang sudah download sudah ada untuk skin upgrade-nya, tapi belum bisa digunakan. Nah, di sini Bang Satya sudah pasangkan untuk skin upgrade-nya, jadi sudah bisa digunakan guys untuk patch sekarang ya. Oke, kita bakalan coba buka. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kenapa di sini maksudnya beri nama skin upgrade ya? Karena memang ini kita menggunakan skin kita sendiri yang kita punya, kemudian kita bisa upgrade atau merubah tampilan visualnya menjadi hero yang lebih mahal gitu atau yang lebih bagus gitu guys. Tapi ini hanya tampilan visual saja ya. Jadi kalian nggak jangan baper-baperan karena ini hanya untuk hiburan saja. Pokoknya just for fun, no baperan ya guys. Oke. Nah, di sini Bang Satya baru memasukkan beberapa ya, belum semuanya. Ini hanya beberapa saja. Mungkin kalian yang kepingin request, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti Bang Satya bakalan masukin hero-hero yang mungkin bisa di upgrade ya guys. Nah, di sini sudah Bang Satya masukkan, yaitu adalah Alucard. Ini Alucard yang S2, terus ada Hayabusa, terus ada Chou, ada Granger juga bisa di upgrade ke Legend, terus ada ini Aldous ya, ada Aldous, ada Clean, ada Vale, ada Fanny, ada Lancelot, ada Bruno. Nah, mungkin hanya baru segini, nanti Bang Satya bakalan tambahin lagi yang banyak ya guys. Nah,
Jadi kalian bisa gunakan, misalkan kalian punya Hayabusa yang ini ya guys, punya Hayabusa yang ini, kalian bisa upgrade ke yang Epic ataupun yang Star. Nah, di sini Bang Satya bakalan contohkan salah satunya. Di sini Bang Satya skin yang Bang Satya punya itu Fanny ya. Nah, misalkan kalian punya Fanny. Fanny ini kemudian kalian tinggal pilih saja kalian mau upgrade ke Epic atau ke Special atau ke Lightbone. Jadi sesuai selera kalian. Di sini Bang Satya bakalan upgrade ke Epic ya guys. Kita tinggal klik saja. Seperti biasa, kalian tinggal klik pasang dan kalian tunggu ada loadingnya di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini sesuai dengan kecepatan data kalian ya. Misalkan kalian kecepatan datanya bagus, ini bakalan cepat juga. Kita klik OK. Oke, kita kembali. Nah, jadi buat teman-teman yang punya skinnya, silakan kalian bisa upgrade. Dan buat teman-teman yang nggak punya skinnya, jangan khawatir guys. Di sini maksudnya sudah masukkan untuk unlock skinnya udah banyak. Di sini juga ada Fanny. Fanny-nya juga udah hadir ya. Jadi semuanya ini udah masuk. Nanti... mungkin yang belum atau yang masih belum bisa digunakan nanti Bang Satya segera lengkapi ya. Oke, untuk skinnya ada di sini. Ini menggunakan skin dasar ya, atau skin standarnya bawaannya Monton ya. Jadi nggak pakai skin, kalian bisa gunakan skin di sini. Oke, kita kemudian kembali. Untuk yang lainnya mungkin masih sama dengan yang kemarin. Nah, di sini Bang Satya sudah tambahkan lagi menu yang kemarin banyak yang request juga. Nah, itu adalah menu emoticon, guys. Nah, kita klik menu emoticon. Nah, di sini Bang Satya udah tambahkan menu emoticon. Ini banyak banget. Cuman ya nggak banyak-banyak banget sih. Cuman ini Bang Satya sudah masukkan beberapa. Nanti bakalan ada emoticon yang banyak lagi di dalam aplikasi ini. Oke? Nah, ini adalah emot originalnya. Jadi kalian silakan gunakan emot yang jempol ini. Nanti bakalan berubah menjadi RRQ atau alter ego atau aura. Nah, kalian ini full sound ya guys, semuanya full sound. Misalkan di sini maksudnya pakai yang RRQ, kalian tinggal pasang saja, klik pasang, kemudian pasangkan. Seperti biasa nanti bakalan ada loadingnya. Ini cepat banget ya, mungkin ini karena maksudnya bikinnya malam hari. Kita klik OK. Nah, itu otomatis sudah terpasang ke Mobile Legend kalian ya guys. Nah, jadi untuk updatean kali ini Bang Satya sudah screen upgrader, kemudian ada emoticon. Oke. Nah, kita kembali lagi. Kalian bisa keluarkan aplikasi ini. Oke, kita bakalan coba buka Mobile Legend-nya guys. Tadi Bang Satya sudah upgrade skin Fanny ya. Jadi Fanny yang Harley itu Harley Quinn ya. Harley Quinn berubah menjadi Fanny yang Epic. Dan buat teman-teman yang belum pakai temanya, atau kalian bisa juga pasang tema, silakan kalian simak video-video Bang Satya yang lainnya, karena Bang Satya sudah menjelaskannya di situ. Dan intinya ini adalah updatean terbaru dari Best Moba Injector ya guys, buat teman-teman yang sudah download. Dan buat teman-teman yang sudah support channel Bang Satya, terima kasih banget. Dan yang masih baru, silakan kalian simak dulu biar nggak gagal fokus guys. Oke, nah ini kita bakalan coba cek untuk hero yang tadi Bang Satya upgrade ya, Fanny. Oke, kita ke Assassin. Karena Bang Satya punya tuh Fanny yang Harley ya, yang Harley Quinn. Ya guys, ini adalah yang Pang Princess ya. Pang Princess, salah. Ya, ini jadi skinnya sudah berubah menjadi upgrade ya. Jadi ini adalah skin yang Pang Princess. Jadi itu Harley Quinn ya. Sudah berubah menjadi Fanny yang Epic guys. Oke, jadi ini sebuah skin upgrader. Oke, kita bakalan cobain. Oh iya, bentar. Kita bakalan cek juga untuk emoticonnya, guys. Kita ke prep. Oke, kemudian ke emoticon di mana ya? Performance kali ya. Oh iya, benar-benar. Battle emot. Nah, di sini. Nah, ini guys. Ini sudah kita konfirmasi. Ini sudah menjadi RRQ ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba untuk hero-nya ya. Yang tadi sudah kita upgrade. Oke, kita cobain. Caranya sangat gampang banget ya guys. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen request, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti Bang Satya bakalan coba untuk menginputnya ya. Jadi nanti bakalan Bang Satya masukkan untuk screen upgradernya. Oke. Nah, di sini sudah Bang Satya. Wah, ini Bang Satya menggunakan smooth mode nih ya. Gak apa-apalah, karena soalnya sambil record kalau misalkan pakai fan itu butuh FPS yang tinggi. Walaupun di sini Bang Satya nggak bisa pakai fan, tapi ini keren banget guys. Jadi full effect semuanya. Tuh ya. Nah, jadi ini screen upgrader ini
kalau kalian menggunakan skin epic, kalian lihatnya skin epic ya guys. Dan buat musuh kalian itu bakalan lihat skinnya itu masih tetap Harley ya, Harley Quinn ya. Bukan Harley Quinn, itu namanya apa sih? Pang apa sih? Ah susah, pokoknya itu skinnya. Ya intinya mereka lihat skin. Dan keuntungan kita itu biasanya kalau menggunakan skin kan menambah damage ya, walaupun itu sangat dikit banget. Cuman itu ya lumayan lah guys, daripada kita nggak pakai skin gitu kan. Jadi ini buat yang punya skinnya saja ya, nanti Bang Satya bakalan tambahkan yang lainnya, skin-skin yang keren-keren, pokoknya buat di skin upgrader. Oke, nah kita bakalan cobain untuk emoticonnya, mana sih? Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini full ya, pokoknya ini juga recall-nya Bang Satya pakai script, ini script, dan kita bisa pakai ini. Keren gak sih? Pasti keren dong. Oke, guys, ini keren banget. Silahkan kalian bisa cobain sendiri. Ini mantap jiwa. Wah, keren banget ya. Ini banyak yang request nih, Bang Satya suruh pakai Fanny nih. Mungkin bisa gak ya? Wah, besok ya Bang Satya latihan dulu. Dan ini pokoknya full efek. Dan mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah download juga, yang udah support. Terima kasih, gak terasa Bang Satya udah 24.000 ya. Terima kasih banget guys. Dan sampai jumpa lagi di video Bang Satya selanjutnya. Tunggu updatean-updatean terbaru lagi, terkeren lagi. Dan pastikan kalian gunakan aplikasi versi terbaru ya guys, supaya nanti tetap work dan tetap lancar jaya. Oke, Bang Satya pamitan dulu dan see you. Bye-bye.